Thank you.
Abu Anas ayat terdahulu yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran merupakan mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Al-Quran juga adalah sejarah yang paling bercerah yang berdua mata ayat tidak mungkin kering di dalamnya penerangan berhidayah, rahmat dan rezeki. Di dalam Al-Quran dipaparkan juga contoh-contoh teladan dan juga kisah-kisah yang terkenal berlakunya seluruhnya Al-Quran. Daripada Abu Muhammad radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya. Dan daripada Abu Musa Al-Sya'ala radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umpama orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah pucuk, yakni seperti buah limau besar, bau wangi dan rasa sedap. Dan umpama orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah halal tidak ada baunya dan rasanya manis. Dan umpama orang munafik yang membaca Al-Quran seperti rahina, yakni seperti pokok bau wangi dan rasanya pahit. Dan umpama orang munafik pula yang tidak membaca Al-Quran seperti buah melar, buah labu yang tidak bau dan rasanya pahit. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadirin hadirat sekalian, bagi pembuka tirai peserta-peserta membaca ayat-ayat suci Al-Quran pada masa pertemuan tempat ini, marilah sama-sama kita berdoa dengan umum kita Al-Fatihah. Yeah.
وما أدراك ما ليلة القدر.
Thank you.
Thank you.
Oh.